Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di AFI KDIC Channel. Oke, buat sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kelancaran dalam berbagai usahanya, begitu. Oke, buat teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang tanjakan yang ada di Jalan Tol Cipularang yang menurut saya ini tanjakan yang lumayan ekstrim ya teman-teman. Nah, yang pertama awal pendakian ada di kilometer 86 ya sampai kilometer 88. Nah, buat teman-teman semuanya bila akan melintas ke jalur tol Cipularang dihimbau untuk selalu hati-hati dan jaga jarak aman dan pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima. Dan di sini sering terjadi gagal nanjak ataupun kehabisan napas ya untuk kendaraan-kendaraan besar termasuk truk, kontainer dan yang bermuatan berat tentunya teman-teman. Demi kelangsungan channel ini jangan lupa subscribe, like, comment dan share agar bisa selalu update tentang dunia transportasi dan arus lalu lintas. Selanjutnya ada di kilometer 91 ya teman-teman. Dan untuk awal pendakiannya ada di kilometer 92. Nah, buat teman-teman driver ataupun sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada, bila mana mau melintas ke jalur ini harus selalu tetap hati-hati. Pokok intinya mah jaga jarak aman, soalnya di sini medannya cukup berat dan tanjakannya lumayan panjang ya teman-teman, dari kilometer 90 sampai kilometer 97, hampir 10 kiloan ya teman-teman ya. Terutama buat rekan-rekan driver ya yang membawa mobil truk atau yang membawa angkutan barang yang muatannya berat, lalu hati-hati di sini nih di kilometer 90 sampai ke 97 ya teman-teman. Soalnya tanjakannya menurut saya sih lumayan ekstrim ya. Dan apalagi kita membawa beban yang lumayan berat, jadi kita harus lebih hati-hati ya. Kalau di kilometer yang 101 ini tanjakannya sih tidak terlalu panjang ya teman-teman, cuman agak netek kalau bahasa Sundanya, kalau bahasa Indonesianya langsung nenggak ya. Jadi lumayan juga sih kalau kita membawa muatan yang cukup berat mah pasti di sini rada ngap juga, dan di sini juga sering banyak kendaraan yang apa namanya yang sering kehabisan napas ya teman-teman ya. Tanjakan yang terakhir ya, tanjakan ekstrim yang ada di Jalan Tol Cipularang, tepatnya ada di kilometer 116. Dan tanjakannya ini tidak terlalu menenggak tapi lumayan panjang ya teman-teman ya. Dan di depan nanti ada jembatan. Nah, di jembatan itu kita harus masuk kaca dikarenakan angin cukup kencang ya teman-teman ya. Nah, di Tol Cipularang ini ada beberapa jembatan ya teman-teman. Mungkin di video selanjutnya nanti akan kita bahas untuk
tata letaknya ataupun tepatnya di kilometer berapa saja, dan mungkin ini yang bisa saya informasikan tentang tanjakan dulu ya teman-teman yang ada di Tol Cipularang. Nah oke, sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share bila video ini bermanfaat. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.